Itu cara pembuatannya, sumbu dengan menggunakan, ya kalau di Indonesia pakai seng plat ya, seng. Di sini pakai bekas. Nah, Indonesia ya ini toh kali ini moro. Bekas minuman. Minuman seperti aluminium apa-apa itu ya. Jadi pakai besok. Ya. Lagi besok ya. Ya, begini ya, cara masaknya ya. Sing rodok anu. Oke. Nggih, ya wis sampe. Sini kini persis munggah ngono kan. Kenceng iki. Jadi nanti untuk persiapan angin ini kok banter ini mati ya. Ini nang anu didudut ya, Pak. Oh, jadi, Pak. Seperti ini pemirsa ya. Ini namanya Oncor Dian Sewu Meet in Pak Hendrik and Pak Matawi Suriname. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surino Family Channel. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Boto Kupat merupakan satu tradisi yang sudah turun-temurun di Suriname. Boto Kupat di Suriname akan dilaksanakan sesuai dengan kapan mereka melaksanakan puasa sunnah Syawal tahun 1445 Hijriah. Misalnya, ada sebagian masjid yang melaksanakannya langsung setelah Hari Raya Idul Fitri, ada yang nunggu satu hari, dua hari, ada yang satu minggu dan sebagainya. Mereka mempunyai ajaran bahwa puasa sunnah yang penting tetap dilaksanakan pada bulan Syawal. Nah, kami berada di salah satu masjid, di Masjid Thoriqul Huda di Wonorejo Weh, Lili Dorop Wanika Suriname. Insya Allah Boto Kupat di Masjid Thoriqul Huda akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024. Nah, saat ini kami sedang bersama beberapa jamaah yang sedang sibuk membuat satu lampu tradisional atau yang biasa disebut di Suriname oncor, atau kalau yang di Indonesia disebut dengan Dian Sewu dan sebagainya. Ini satu tradisi yang tidak boleh hilang dari Suriname, karena kita keturunan Jawa sudah menggunakan tradisi-tradisi tersebut. Ada beberapa orang yang memang anti dengan tradisi tersebut, bahwa Boto Kupat itu tidak ada, Boto Kupat itu tidak ada dasarnya, dan itu merupakan apa ya, kegiatan yang di luar ajaran Rasulullah. Tapi kami orang Jawa, orang Islam di Suriname tetap melaksanakan itu, tradisi itu tetap harus dilestarikan terus sampai kapanpun. Karena apa? Mengandung filosofi yang luar biasa. Selain kita melaksanakan ibadah sunnah puasa Syawal ya, 6 hari di bulan Syawal itu, kita mengadakan tradisi Boto Kupat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, mari kita liput ya, kita saksikan beberapa jamaah sedang membuat oncor atau Dian Sewu untuk mempercantik perayaan Boto Kupat yang ada di Lili Dorop Wanika Suriname. Ikuti perjalanan kami. Sama seperti di Jawa ya teman-teman sekalian, jadi mereka masih menggunakan bambu sebagai alat atau bahan pokoknya. Bambu yang dilubangin, kemudian dibikinkan sumbu pakai deles, kalau dilacak bilangnya deles ya. Nek nang Suriname apa, Pak? Ngomongnya deles apa? Lampu, Pak. Telese, telese iku, deles iku nganune iki ne. Apa? Oh, sumbu. Oh, sumbu ya. Sumbune nganu. Sumbu. Oncor. Ya, oncor. Iku sumbune karo sak, karo stop ya. Iya. Karo esak. Karo we anduk kene barang, Pak. Oh, anduk. Tak aku. Liyane koyo iki. Ora tau iki. Wes ngene wes. Ora iso milih ya. Oh iya ya. Ya. Itu cara pembuatannya, sumbu dengan menggunakan, ya kalau di Indonesia pakai seng plat ya, seng. Di sini pakai bekas. Indonesia ya ini toh kan bekas minuman. Minuman seperti aluminium apa-apa itu ya. Jadi pakai ya. Lagi besok kemarin, entah pak. Oh no, iya.
Nah ini teman-teman sekalian, kita lihat yang sudah jadi, masih sangat sederhana ya, sederhana. Lain dengan di Indonesia, Indonesia memang sudah profesional ya, meskipun apa namanya lampu tradisional, tapi profesional pembuatannya. Ini masih amatiran di Suriname. Dengan bahan pokok seadanya, yang penting hanya sekedar untuk memeriahkan kegiatan Bodo Kupat di Masjid Thoriqul Huda Wonorejo Weg Lili Dorop Suriname. Sangat sederhana ya. Oh, kenapa, Pak? Rasa merambat ya. Oke. Okay. Oh ya ya. Ya. Setiap batang bambu itu dilubangin satu ros, itu ada dua sumbu ya, jadi tergantung panjang pendeknya bambu yang akan kita gunakan untuk bahan pokok pembuatan lampu hias tradisional atau oncor ya. Ya, cuma begitu saja. Baik teman-teman sekalian, di sela-sela kesibukan Pak Hendrik dan Pak Matawe serta Pak-Pak yang lain sedang mempersiapkan ubo rampe untuk memperhias, mempercantik pelaksanaan kegiatan apa namanya Bodo Kupat di Masjid Thoriqul Huda Lili Dorop Wanika Suriname. Kita akan sedikit ngobrol dengan beliau. Beliau adalah HUF Koordinator atau Ketua Koordinator Pelaksanaan Bodo Kupat yang ada di Wanika Suriname. Baik, langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak Hendrik, kuhadat. Gih. Apa kabarnya? Assalamualaikum. Gih. Apa kabarnya, Pak? Apa? Gih. Iki lagi biasa gawe oncor ya? Oncor, gih. Gih. Kangge persiapan... Bodo Kupat. Bodo Kupat. So, ini, tanggal berapa, Pak? 18, Pak. Tanggal 18 dino iku. Dino Kamis, Pak. Dino Kamis ya. Malam Jumat. Malam Jumat. Berarti persis malam Jumat ya? Nggih, Pak. Oke. Iki Bodo Kupat alte dianakake ning Masjid Thoriqul Huda ya, Pak. Senajan ora eh urame kaya nang ngurus enwerek ya. Nggih, nggih. Mau tetep kene tetep eneng teneng, Pak. Nggih. Pendak tahun to, Pak. Pendak tahun ya. Iya eneng. Mar aku tak sawang-sawang kok yo nak Bodo Kupat ketoke yo kok ora podo gawe iki. Oh. Turu ya Pak Ali. Agek iki aku ya, pakun ya, brene melu keto. Nah Thoriqul Huda. Terus aku duwe batinan aku kan biyen seneng, Pak. Okay. Wasinang oma. Pendak podo. Aku nyumet iku yo tekae Bodo Kupat. Oh ngono ya. Nggih, iki. Oncor ya. Nggih, oncor. Oh, nah. Aku jas seneng. Wasi sito loro ngono kok ketoke iya ora apa-apa mar. Semangat ya. Nggih. Eneng semake ngene. Eneng semake. Karo ketoke kok kena kebule ifo ngono ketoke yo kok. Nek kena kebule to, Pak. Ora kok kebule kok mambuke kok tepi iku cule kok kaya batang apa ora. Apa mene nek seneng. Apa mene nek nang kebul-kebulian ya. Iya, ora sebab yo ilusi. Iya, Pak. Berarang ngandel mugo sik Pak. Iki aku ngomongke terus. Overway ikine. Ya. Ene karo longo lampu jalan biyen nggih. Saiki yo sak keneke diesel. Saiki karo diesel ya. Nggih. Biyen karo longo lampu. Wis iku Altate, Pak. Petroleum. Nek petroleum nek kene ngarani petroleum ya. Nek Insang ngarani minyak tanah. Lah saiki ngene, Pak. Toh
wis bar kanggoke, bodo tekae bodo kupat. Iya. Tok iki dikanggoke wawalisi. Jaman biyen karo dhewe. Iya. Gawe obat, Pak. Oh, obat? Iya. Obat apa, Pak? Nak kowe kena senep-senep, Pak. Weteng senep, wingi ku wong oke kena senep. Iya. Pak ngene yo kena. Wong semek ngombe soda water. Pak Pono. Iya. Oke kena. Mas iki iki ora enak to, piruan. Lagi dijiko di cepot, diulet-ulet ke sak nganune, sumbune niki. Neng di, nanggon bersih udah liyo. Nanggon bersih leh. Iya, udah di bersih di nganu. Kau kau nanti kayak fix wa cacili ini. Iya iya. Iku marit tijab ya. Jangan tijab ya pak. Oh. Maka kau menit ngono wes hilang pak. Iku sih belajar siapa iku? Mbah-mbah biyen to, Pak. Ora aku mbah-mbah dor mbah yo. Ah, ini penemu aku, gen aku kenek iku sawu kelingan aku dicilik kok cacane iki, Pak. Iya. Aku senenge teh bengi, muruh-muruh bengi ya, Pak. Bles, ya. Aku kok weruh pae kok biar urung ene strum kene, Pak. Jiko ngon oncor, dian oncor iku, ndek nang ngon nganuni. Dicepot aku ndelok kayak karo nangis, aku diapake dombeke apa piye terus kayak kene werklek Pak Somar. Obat Pak. Ya, pemirsa jadi ini penemuan baru luar biasa atau mungkin saya yang belum pernah mengalami seperti itu di Indonesia. Karena selama ini kami di Indonesia enggak pernah diajarin seperti itu. Ternyata sisa dian oncor atau oncor itu minyaknya bisa untuk obat. Obat apa? Obat senep. Senep itu apa? Kembung lah. Apa rasa sakit di perutnya itu hanya di dioles-olesin saja di sekitar pusar atau wudel ya. Tahu wudel enggak? Nggih. Wudel itu ada yang botong atau nanti wudel botong, Pak. Udah botong anu kumpet mer ya, Pak. Ya. Kayak juga ya. Wudelmu ora botong to, Pak? Botong. Wudel iki, Pak. Ya, jadi di sekitaran pusar ini diulapin sampai sama minyak tanah atau minyak sisa oncor itu katanya hanya sekedar hanya 5 menit lah, membutuhkan waktu 5 menit itu terus orang yang kena sakit senep ya kembung dan sebagainya itu bisa sembuh luar biasa. Ini terus terang pemirsa saya belum pernah mengalami, saya nggak tahu kalau di Indonesia sudah pernah ada yang mencoba itu. Ya, mungkin saya yang terlalu katro ini ya, yang terlalu katro tidak pengalaman seperti itu. Baik, kita teruskan ngobrol dengan Pak Hendrik dan Pak Maknawi. Nggih. Biyen mestine mbah-mbah ya sing belajar kayak gini ya. Nggih. Nggih. Omdat nek eneng bodho ora eneng oncor, iku ketoke sepi. Ketok sepi. Semake ora eneng bodho. Iya, ora bodho. Ora bodho ketok. Nek Indonesia iku ya eneng dian sewu. Saiki wis ganti, Pak. Lho. Oh, biyen ngene-ngene iki ya, Pak. Iya, yo mbon neng dorop-dorop ya neng desa-desa. Oh, nggih. Okay. Saiku wis diganti karo elektrik. Oh. Sing muli klip-klip-klip ya. Yo kaya kervis iki kok. Iya. Oh. Iku sarang-arang kok gawe kaya ngene. Nggih. Tapi neng Suriname toh esih dilestariake. Iki ngene ke, Pak. Nggih. Lah iki mbon andhegran wae iku jek ngene ke, Pak Ali. Oh iya, esih. Oh, nggih, andhegran iki sito, Pak. Andhegran wae moro oke. Moro api ya. Kono model-model, Pak. Heeh. Andhet kene kepiye to, Pak? Indhe iki rene, Pak. Iya. Wis tak susu pirang ngomong nak gawe susu telu, Pak. Oke. Wis ora apa-apa. Nek aku cek ngene iki, nggih to. Lah aku iki bunga, Pak Hendrik. Nggih. Iki budaya Jawa esih dilestarike. Lah aku ya wis melu bunga. Nggih to. Nggih. Andhet ben naku meling utawa anak putune awake dhewe ngerti. Nggih. Menar iso ilang ya, Pak. Iki to tradisine. Ya sosok wong Jawa to nganggo iki to. Nggih to. Ora liyane. Apa wong Hindustan nganggo ngene? Mboten. Mboten ya. Tok Hindustan iku sing jenenge ngene to jeng ngeneke. Apa celukan iku? Diwali apa? Diwali nggih. Jeng ngeneke, Pak. Wong ngene jeng. Oh, diwali iku karo das. Iya. Ora iku nganu kapok karo lengo to, Pak. Lengo oh iya iya. Kletik. Oh iya iya. Jeng ngeneke, Pak. Liyane ngeneke kas sing cilik-cilik yo. Iku secara nganu. Iya. Tok jeng ngeneke lho, Pak. Mak ngerti ora histori sih, histori ini apa, Pak? Kok dianakake lampu oncor iki kenapa, Pak? Iki historine kuwe bakale nopo niku? Nah jane nak wayahe nyumuti wayahe pasang sajen iko. Oh, pasang sajen ya. Pasang sajen iko selekas di Sumet. Nggih to? Terus maleme terus isuke bodho nggih. Iya. Lah terus kita kae bodo put. Yeah. Upat Pak Singa. Lekase ngen wae pasang sajen nyumet. Yeah. Ora for pasang sajen. Yeah.
Mbak sama mawon iku wis lekas kowe gawe. Menawa sampean ngerti story-ne kok dianake lampu oncor iku ben apa ben padang apa menggone men api. Menawa enek tangga-tangga napa iku? Nawis batrawene kok menawa ya kesasar ape mampir. Oh ngono ya. Nggih men ora petenggone wong biyen ora enek nganu Pak. Ora enek lampu ya. Nggih. Latare dalane mlebu nggon irite ya menawa selesai men. Jaman biyen. Aku menangi nggone adewi iku. Iya ya. Terus dikei pinggir etan kulon kei oncor ngene. Supaya men padang nawane teko mlebu men padang. Oh, jadi orang yang filosofi apa omdat nek kaya diwali kan apa jenenge lampune iku eneng dunungane apa? Dunungane ya. Mak iki pancen mung nggo padang-padang nggo sesuk iku. Karo kuwe duwe badan bakale. Ya. Nggih to. Ya kowe ngenengke nyumet iki. Nek la wong sira nyumet iki ora duwe foto. Omonge. Nggih. Ya, jadi itu teman-teman sekalian itu ada apa namanya? Botol-botol yang sudah tidak dipakai dibikin untuk oncor. Nggih. Iki nek dilae vol. Nggih. Nek disulut sore tekan bengi tekan esuk, iku kira-kira entek ora yo? Ora, Pak. Ora ya, esene ya. Vol, Pak. Iko. Dadi rong wengi, Pak. Oh. Rong bengi. Aku ngerti. Murupe iki moro oke iki Pak. Iki menawa ya telon dino. Nggih. Rong dino. Ya, kotak rong dino. Ya keliwat lah. Iya. Ijek muro Pak. Tenan. Tapi awan di sidem lho. Iya napa? Pak. Iya. Nggih. Pembungi di unip kowe meneh. Lah nak mateni aku mbiyen. Jam 6 Pak. Jam 6 esok? Iya Pak. Tekae jam 6. Oke. Kita jam 6 wis padang ya. Nggih to wis rada padang ngono. Ketoro ada separuh, ya enak sing nganu to Pak, gerek kowe sing gawe nganune Pak. Iya ya. Ya ora iso padha to wae nang gawe. Enak sing gedhe, enak sing rada cilik ngono. Iya ya. Ngono. Lah iki engko aku ya kepengin masang barang ning ngarep omah. Nang ngarepe nggih. Nang ngarep omah pasang ben ketok bodho dhewean. Nggih to. Bodho kupat Pak. Lah ya bodho kupat. Liyane wis ora mangsan bodho to, aku wis bodho dhewean. Kening iki wae ya sok malam nganu iku. Iya. Malam Jumat tak sumut wae sira kabeh Pak Ali. Nggih. Iya. Kerek delok sok kemis piye wire nggih. Nah, ya pokoke disulut kabeh. Hah? Disulut kabeh. Ati ya kabeh ya. Ben ketok bodho tenanan iki. Masa sok iku lho Pak. Nek wae udan. Wah, perlu digaweke umuman Pak. Wah, laliku Pak. Lah nek bengi ku piye to areng gawe kowe. Iya. Yo wis ora apa-apa. Menawa udan yo rene wae sing mlaku-mlaku jalan biyen to. Nggih to yo wis dipateni. Mati dhewe. Delekke. Boten patak delekke mang. Iman-iman aku nek udanan banget. Oh iya. Yo. Aku enggak seneng. Lah tapi nek udanan ya sidem ya, Pak? Iya. Nek udanan ora apa-apa iki. Iku kapan iku? Udanan tok tak nganu, Pak. Tak sumut bengine aku teko iku. Murup meneh. Murup. Heh, nggih. Apa lengane ora nganu? Udan iku piye ten? Adong yo iso ngeneki sumbune mah lengane ketoke nganu kok karo banyu iku kalis. Kali yo. Iya. Di serempet kuwi. Iya. Orang mlebu, Pak. Oke. Nah, ngono. Mabuh alfa iki apa meneh, Pak? Sing kira-kira arep nggo nana wae bodho, Pak. Iya, bodho kupat iki janur-janur mesti nanti ngono ya pasang-pasang ngono ya. Nang omah. Biasane nang omah. Nang masjid kene masjid. Oh, nang masjid nggih. Nang masjid nggih. Janur nggo api-apie. Nggo apa jenenge nggo hiasan. Nggo hiasan nggih. Wis. Janur nggih. Ora nunggu ngarepe ade sarepe mlebu nika, Pak. Iku ya ditekei wis to. Mas janur iku eneng dunungane apa ora ya? Janur. Ora ana ya. Enek, Pak. Watake eneng ya to watake biyen mbah-mbah eneng. Pome enek wong mbah-mbah. Kok altet nek eneng face eneng apa kok altet nganggo janur? Enek nganune lho, Pak. Aku lali ya. Eneng inti saline nanti. Oh, ya. Iso ngendekne udane karo janur romonge. Jadi pemirsa, satu hal yang masih dalam tanda tanya kami, Bapak. Kami generasi kekinian ya enggak ngerti ya filosofi-filosofi yang ada di Indonesia terutama etnis Jawa karena di sana setiap kali ada pesta Idul Fitri, Idul Adha atau pesta perkawinan mesti menggunakan janur itu ya. Saya mohon maaf kurang mengerti nilai filosofinya atau artinya apa, kenapa harus pakai janur.
manfaatnya apa, kemudian dunungane opo, itu saya kurang tahu. Jadi nanti pemirsa nanti bisa komen ya di bawah video ini di kolom komentar. Komen barangkali ada yang tahu, saya terima kasih sekali. Nanti bisa kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di Suriname bahwa oh kalau pakai janur itu nilai filosofinya ini, dunungannya ini, artinya ini. Jadi nanti orang-orang di Suriname juga tahu filosofi menggunakan oncor atau filosofi menggunakan janur dan sebagainya. Pemirsa, ikuti kami masang lampu oncor atau dian sewu, dan nanti kita akan coba bagaimana nyalanya kayak apa. Yuk ikuti. Nggih, Pak. Monggo. Bali. Monggo, Pak. Go, Pak. Kali kula, Pak. Yuk, iki sumbune ya lo didudut iki. Engko sing ngurup-ngurup monggo dian. Ya saiki. Oke, pemirsa, ini kurang lebih panjangnya sekitar 5 meter lah. 3 meter sampai 5 meter ini. Nggih. Ya. Ya, nah, begini ini cara masangnya ya. Serodo. Oke. Nggih. Ya wis sampe. Mesti kene persis munggah ngono, Pak. Kenceng iki. Jadi nanti untuk persiapan angin ini kok banter ini. Mati biasa. Iki nang anu didudut ya, Pak. Cuma sederhana pakai kaleng minuman, pemirsa ya, pemirsa ini, Pak. Jadi sangat sederhana sekali. Anyumut piro? Piro anyumut? Ya wis sampean wae. Iki ora ya. Wis. Iki nyut. Datang kuwi rum, sumpah to, Pak. Iki sing sumune munggah-munggah iki. Ya dicape lah. Goreng ngene ta? Apa sih iki channel ngene lho. Iku diesel, Pak. Iki diesel, Pak. Iki enggak ngene iki. Enggak teles iki. Iki cabut. Off telegene. Langower dan sumber kali. Ya, ayo Pak. Ya, sudah kita. Jadi Pak. Seperti ini pemirsa ya. Yeah. Ini namanya oncor Dian Sewu Meet in Pak Hendrik and Pak Matawi Suriname. Kali-kali. Oh, Matawi ya. Ya kali-kali. Berupa murupe. Jadi nanti malam, besok malam ketika apa namanya? Malam Boto Kupat ini dinyalakan semuanya, termasuk yang di sana itu di depan. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang bisa kita liput. Jadi nanti saya juga mau bawa pulang satu untuk kita nyalakan di rumah, dan ini untuk persiapan Boto Kupat di Masjid Thoriqul Huda Lili Dorop Wanika Suriname. Itu saja yang bisa kita liput, kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun Pak Hendrik, matur nuwun Pak Matawi. Insyaallah Boto Kupat sing arep dilaksanake ana ing Masjid Thoriqul Huda iso lancar, iso rame, kabeh iso teko ben padha semangat. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Yo.